Welcome to Floor Sports Channel. Please press the like, comment, and subscribe buttons so you don't miss the news updates and help the development of this channel. AC Milan kalah telak dari Inter Milan pada leg kedua babak semifinal Coppa Italia 2022. Rossoneri kalah dengan skor 3-0 dan dianulirnya gol Ismaël Bennacer mendapat kritik yang keras dan jadi sorotan tajam. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 dini hari WIB, Milan sudah berada dalam situasi sulit sejak awal laga. Inter mencetak gol pada menit keempat dari aksi Lautaro Martinez yang mendapat umpan dari Darmian. Lima menit sebelum babak pertama usai, Inter membuat kedudukan menjadi 2-0. Lagi-lagi dari gol Martinez. Inter menutup laga dengan keunggulan 3 gol setelah Robin Gosens mencetak gol pada menit ke-82.
Inter Milan melaju ke final Coppa Italia. Leg pertama berakhir 0-0 dan Inter menang agregat 3-0. Di final, Inter akan bersua pemenang duel antara Fiorentina melawan Juventus yang dimainkan pada Kamis tanggal 21 April tahun 2022 dini hari WIB. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.